orang biasanya kan nggak bisa bandingin gitu sobat. Yang namanya kalau bahasa Jawa kan ono rego ono rupo, ada harga pasti ada. Ya Allah, assalamualaikum sobat-sobat semua. Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten review ya. Kali ini Bang Dar bakalan review komik lokal Indonesia. Tapi bukan hanya komik Indonesia aja ya. Jadi ini tuh selain komik Indonesia juga komik religi ya, komik inspirasi, komik Islami sobat. Nah, karena komiknya itu masih dalam paketan, nanti kita bakalan unboxing dulu ya. Dan buat teman-teman semua, seperti biasa ya, yang belum gabung di channel Book Boys, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Nah, gak usah berlama-lama, kita bakalan review komik yang kalian lihat di judul tadi ya. Oke, ini dia paketnya. Kita langsung mulai aja videonya. Gunting dan cutter. Ya, kita langsung buka ya sobat ya. Jadi ini tuh adalah paketan dari Tokopedia ya, tepatnya di toko Ilmseed ya. Ilmseed. Ini Ilmseed ini dari mana sih? Ilmseed. Waduh, nggak ada tulisannya Ilmseed. Nah, paketannya nggak terlalu gede-gede amat sih sobat ya. Bentuknya kotak seperti ini ya. Oke. Kemarin saya beli ini tuh karena pas ngepasin ada event di Tokopedia ya, yang tanggal 10 itu ya. Kayak modelnya dapat free ongkir, karena belanja minimal 10.000 dapat free ongkir. Cuma ini harganya lebih dari 10.000 ya sobat ya. Dan kebetulan karena ada cashback juga, akhirnya saya manfaatin momen itu. Oke, sekarang kita langsung buka aja paketannya ya. Dan ini seperti yang kalian lihat ya, jadi paketannya itu hampir beda seperti paketan-paketan yang biasa saya lihat ya. Biasanya kan bubble wrap terus dikasih kayak gimana, ini tuh kayak cuma kertas gitu. Cuma ini rapi ya, di sini bahkan bentuknya kotak, dikasih tulisan, belakangnya ada tulisan terima kasih, semoga berkah, di depannya ada alamatnya, kemudian di sini ada tulisannya buka dari sini gitu sobat ya. Oke, ini ya, saya tutup, buka dari sini ya. Oke, kita coba ya, sesuai buka seperti apa yang ditulis sini, buka dari sini. Oke. Berarti ini mungkin nggak usah pakai gunting sama cutter kali ya. Oke. Wah, jadi ini paketannya unik banget ya. Kita nggak perlu pakai gunting sama cutter sobat. Jadi kita tinggal bongkar seperti ini. Dan muncullah ini ya. Nah, jadi walaupun paketannya nggak pakai bubble wrap ya, di sini aman banget karena udah ada pelindungnya, yakni kardus ya sobat ya. Karena memang yang namanya paketan itu biasanya ada pelindung utama ya. Paketan yang bisa dikategorikan aman itu adalah paketan yang udah dikasih bubble wrap atau kardus ya. Kalau pakai dua-duanya gimana bang? Itu lebih aman banget ya. Tapi kalau nggak pakai kardus, juga nggak pakai bubble wrap, itu waduh, paketannya itu biasanya beresiko buku atau komiknya bakalan damage ya, bakalan kayak tertekuk. Apalagi kalau komiknya tipis sobat. Kalau komik tipis itu pakainya jangan bubble wrap. Kalau komik yang tipis pakainya kardus ya, karena memang biar untuk melindungi gitu sobat. Nah, ini dia, kita langsung buka. Ini masih ada sulasi-sulasinya. Di sini ada petunjuknya lagi nih ya. Buka dari sini. Wow. Bisa unik gitu ya, sobat ya. Oke. Saya taruh bawah dulu. Dan ini dia komiknya ya. Nah, namanya itu unik banget ya. Jadi ceritanya itu sebenarnya saya tuh udah sering banget sejak bermain di All Shop ya, lihat tulisan kayak ada iklannya gitu. Dari cover komiknya saya suka banget, dan sama
judulnya yang kayak puitis gitu sobat. Tapi saya tuh dulu mau beli tuh kayak masih pengen berburu komik-komik Jepang dulu gitu loh sobat. Karena komik ini tuh untuk ukuran komik memang harganya lumayan mahal ya. Tapi mungkin orang biasanya kan nggak bisa bandingin gitu sobat. Yang namanya kalau bahasa Jawa kan onorgo onorupo. Ada harga pasti ada rupa barangnya ya. Makanya karena kemarin pas lagi ada promo cashback dari Tokopedia, ini tuh harga komiknya itu harga aslinya itu 60 ribuan plus ya. Di toko Ilmsit ini tuh dijual dengan harga 58.400 sobat. Kemudian karena ada promo dari tokonya ya, setiap follower baru dari toko ini tuh kita langsung dapat cashback 5.000. Ditambah lagi ada promo cashback dengan bayar pakai GoPay itu cashback 30.000 ya. Cashbacknya 90%, jadi saya dapat cashback 35.000. Dari harga asli buku ini tuh 58.400. Kalau kita dapat cashback sekitar 35.000, berarti saya tuh kayak semacam beli komik ini tuh cuma harga 23.000 sobat. Ya walaupun seharga itu pun kan yang namanya cashback itu kan dalam bentuk koin ya. Nanti bisa kita pakai buat beli komik lagi sobat. Nah ini masih segel ya. Dan ini tuh aman banget, gak ada yang damage ya. Oke, kita langsung buka ya sobat ya. Oke, ini dia komiknya. Gunting dan cutter minggir dulu. Nah, ini dia ya. Seperti yang kalian lihat, ini tuh komiknya komik square ya, atau komik kotak ya. Kalau buat teman-teman semua yang masih bingung macam-macam ukuran komik ya, komik yang horizontal, vertikal, atau yang square, sobat-sobat semua bisa lihat postingan atau video saya di sini ya. Saya pernah jelasin bahwa macam-macam komik itu ada ukuran yang square, kemudian ada yang panjang, ada yang ke atas gitu sobat. Nah, jadi ini modelnya yang komik square ya. Kemudian kita coba bahas dari depannya seperti bentuk awalnya tadi, dan ini tampilan depannya. Ada judulnya di sini, Sejenak Jeda dari Letih Dunia ya. Sejenak Jeda dari Letih Dunia. Sebuah komik dewasa dari Ahlan ya. Ahlan itu mungkin penerbitnya ya. Dan di sini karyanya Abun Nada. Abun Nada itu komikusnya, tapi di sini juga dikasih ad dan Instagramnya. Berarti di sini ada Instagramnya ya. @abunnada. Di bagian punggungnya, punggung komik di sini cuma ada tulisan penerbitnya, ada tulisan Sejenak Jeda dari Letih Dunia, dan ada Abu Nada, nggak ada gambar kecilnya gitu ya. Dan di bagian belakang nggak ada sinopsisnya, tapi cuma langsung kayak detail buku aja ya, kayak alamat penerbitnya. Jadi alamat penerbitnya Ahlan itu nama lengkapnya Ahlan Pustaka Umat sobat. Oke, jadi simbol ya. Kemudian untuk halaman awalnya, oke, ini dia. Dan untuk covernya ini lumayan tebel ya, soft cover, tapi soft covernya itu yang agak tebel gitu sobat, yang lebih tebel dari komik-komik biasa. Jadi kalau yang komik-komik sering kita baca, komik Jepang itu kan kayak mulai agak lentur dikit, ini tuh tebel banget ya, lumayan tebel. Dan covernya pakai yang glossy ya, all depan, samping, belakang semuanya glossy. Oke. Ini dia. Kalau kita lihat secara ukuran sih, kotaknya ini ukuran kayaknya 15 cm sobat ya. Ya, 15 cm kali 15 cm sobat. Dan ini halaman awalnya. Ya. Jadi ini tuh komik berwarna ya sobat ya, seperti komik-komik Indonesia. Kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Ini dia. Dan ini ada detail bukunya. Sejenak Jeda dari Letih Dunia, penulis dan ilustrator Abun Nada, editor Abu dan Umu Abbas. Dan ini tuh ada layoutnya Abun Nada, editor ahli Ustadz Nasir Umar bin Amr, LC. Cetakan pertama Juni 2020 ya. Jadi komik yang saya pegang ini adalah cetakan pertama dari seri komik Sejenak Jeda dari Letih Dunia ya, yang dicetak pada bulan Juni 2020. Jadi ini komik udah 1 tahun lebih ya, karena sekarang udah mau akhir tahun 2021. Dan ini tuh kertas yang dipakai, ini kertas HVS ya sobat ya.
HVS-nya tebel banget, ini sekitar 70 gram kalau nggak salah ya. Ini pakai kertas HVS, mantep banget. Dan di awal sini ada kayak jeda, saya tulis buku ini sekadar sebagai pelipur lara, sebuah alternatif untuk menghibur jiwa daripada menonton gosip, sinetron, atau bertengkar di sosial media. Oke. Jadi di sini kayak ada sambutan gitu, dan ini dia halaman awalnya. Komik ini tuh full color ya, buat teman-teman semua yang nggak tahu. Tadi seperti yang saya bilang, ada harga, ada rupa. Untuk ukuran komik yang harganya 50-an, apalagi semuanya berwarna dan pakai kertas HVS, komik ini tuh mantep banget, sobat. Nah, di sini ada tulisannya, orang ikhlas kepada Rabb-nya itu seperti orang yang berjalan di atas pasir. Tak terdengar langkahnya, tapi nampak jejaknya. Ya. So, jadi komik ini tuh memang komik religi banget, komik Islami ya, dan komik penuh inspirasi. Jadi kita membaca komik ini tuh, wow, kita seakan belajar agama dan kita kayak gimana ya, mendapatkan inspirasi gitu ya sobat ya. Nah, dan di sini setiap halaman yang ditulis ya, setiap komik yang ada di sini tuh bentuknya kotak ini, ada gambarnya, ada ilustrasinya, ada tulisan kecilnya yang kayak semacam quotes gitu ya. Dan kemudian di bawah, di sampingnya, di sini ada penjabarannya gitu sobat. Jadi bukan komik yang kayak banyak percakapan gitu, enggak ya sobat ya. Tapi ini juga masuk komik sobat. Nah, ini halaman kedua. Di sini juga seperti itu. Jadi ini komiknya tuh modelnya setiap ada satu halaman berwarna seperti ini, di bagian sampingnya langsung ada penjelasannya gitu ya sobat ya. Kita cek lagi. Nah, ini dia sobat. Kalau yang di halaman-halaman awal tadi kayak semacam ada gambar satu halaman, kemudian selanjutnya kayak penjelasan gitu sobat. Yang ini sudah masuk ke halamannya, langsung gambar-gambar gitu ya. Coba kita cek halaman selanjutnya. Nah, bener banget. Nah, ini contoh gambar-gambarnya ya. Ini tuh kata-kata penuh quotes banget, makanya saya bilang ini komik inspirasi ya, dan komik agama. Di sini ada tulisannya, saat kau mati, ia jadi warisan atau rebutan. Ini dia sobat. Kemudian di sampingnya di sini, anak yang kau jaga dan kau didik menjadi salih. Ini dia. Wow, keren banget. Jadi ini komik bener-bener gimana ya, bermanfaat banget buat teman-teman semua yang khususnya pengen belajar agama dan pengen mendapat buku yang mana. Kalau sobat-sobat semua baca buku itu kadang bosen, nggak ada ilustrasinya. Di sini mungkin sobat bisa mendapatkan apa yang sobat cari tadi. Ya, ini ada tulisan, ada ilustrasinya yang lumayan gede, dan ada quotes-quotes gitu sobat. Ini kata-katanya penuh tamparan banget ya. Kesabaranmu kelak akan berbuah manis, sedang mereka yang hari ini lalai kelak menangis. Wow, keren-keren. Oke. Jadi gue cuma bakalan bahas sampai 20 halaman aja. Gue nggak terlalu pengen nyepoiler sampai halaman akhir ya, biar kalian juga penasaran sama komiknya dan kalian nggak terlalu tahu banyak. Nanti takutnya kalian kalau pengen beli malah bosen kan sobat, karena udah saya kasih tahu. Kita cek halamannya sampai belakang ya. Halamannya itu ada 200-an halaman sobat, ada 228 halaman. Wow, ini tebel banget ya, ada 228 halaman. Overall art ataupun ilustrasinya ini keren banget. Saya suka sama ilustrasinya yang sebenarnya nggak terlalu realistis, agak kekartunan, tapi artnya itu warnanya keren banget ya, warna-warnanya. Ini dia sobat, artnya keren banget, dan tentunya ini quotes-nya juga banyak banget. Bukan hanya sekedar seseorang yang bikin quotes kayak apa yang terlintas gitu, enggak, tapi karena memang ini komik agama, jadi quotes yang disampaikan pun harus ada ilmunya gitu loh sobat. Oke, ini dia sobat, sedikit review dari komik Sejenak Jeda dari Letih Dunia. Saya nggak sabar banget pengen segera baca komik ini. Buat teman-teman semua yang suka sama komik agama,
terutama komik Islami ya, dan komik yang bertema inspirasi. Komik ini tuh cocok banget buat teman-teman semua, apalagi buat teman-teman semua yang pengen nyari buku yang ada tulisannya tentang agama dan ada ilustrasinya yang lumayan banyak. Komik ini tuh cocok banget buat kalian sobat, apalagi dengan harga yang murah juga ya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka silahkan unlike saja. Saya Dar, pamit dulu. Salam books lovers. Bye, assalamualaikum. Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist review dari Ahlan ya, dari penerbit Ahlan, kalian bisa cekidot di bawah sini. Nanti saya bikinin playlistnya ya, kalau saya punya lagi yang dari penerbit Ahlan. Kayaknya memang karyanya Bang Abu Nada ini lumayan banyak ya, ada lebih dari 3. Nanti saya beli lagi kalau saya memang cocok dengan komik ini. Tapi baru buka aja memang udah cocok sih ya. Dan untuk kalian yang pengen subscribe Book Boys, kalian bisa langsung klik di sini guys. Oke, bye.